Oke teman-teman, jumpa lagi di OB Channel. Pada kesempatan kali ini, OB Channel mau ngasih trik internet gratis akses Opok ya, menggunakan KPN Tunnel Ref anti sunek atau alias susah connect ya teman-teman. Ya, di sini sebelumnya Om Butuk meminta tolong nih teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, nah dimohon untuk subscribe dan dukung terus channel ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cek pulsa ya. Di sini untuk membuktikan kalau saya benar-benar Opok ya, pulsa saya 59 perak. Dan kita cek paket atau cek kuota ya. Di sini 7 lalu cek paket ya. Paket saya ya, saat ini kamu tidak memiliki paket ya, berarti saya benar-benar Opok ya. Kita coba lagi ceknya untuk kuotanya ya. Tadi cek paket ya, sekarang cek kuota coba. Maaf salah ya. 7 Oh ya teman-teman, di sini saya pakai tarif Axis Hore ya teman-teman, Axis tarif Hore. Jadi buat teman-teman yang masih di paket Hits bisa dicoba ya. Tapi untuk saya ini menggunakan tarif Hore ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tarif Hore bisa menggunakan aplikasi Axis Net. Oke, di sini saya menggunakan KPN Tunnel Ref ya teman-teman. Untuk metode yang saya pakai supaya tidak supaya cepat connect ya teman-teman, tidak sunek lah, susah connect. Nah, di sini saya harus mencari IP 106, 107, 108 atau 109 ya teman-teman. Nah, sedangkan IP saya di sini sekarang yaitu 10.244 ya teman-teman. Jadi saya harus merubah IP ini ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sediakan pilot atau config ya, yang unlock SSH. Jika teman-teman ingin mendownloadnya silahkan download di deskripsi ya. Ya, ini dia IP saya 10.244. Saya harus ganti IP saya ini. Nah, pertama biar cepat ya teman-teman dapat IP sakti yang di bawah ini, teman-teman ke pengaturan dulu ya teman-teman. Oke, ke pengaturan. Langsung aja dari sini ya. Kita ke SIM jaringan. Saya pilih nomor 2 ya karena saya menggunakan Axis. Nah, di sini ya teman-teman rahasianya. Tipe jaringan prioritas teman-teman ubah dulu menjadi 2G ya teman-teman, atau bisa dibilang 8G. Setelah dirubah langsung pasti akan mendapatkan IP sakti ya, seperti ini teman-teman. Kita buka lagi KPN Tunnel Ref nya ya. Ya, kita tunggu ya seperti ini ya, langsung dapat IP sakti 10.78.179. Kita coba langsung konekan ya. Di sini ada 107, kita klik mulai. Nah, di sini fast connect ya teman-teman. Namanya jaringan 8G pasti agak lemot ya teman-teman, tapi kita jika sudah terkoneksi ya seperti ini ya teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa berhentikan dulu aplikasi KPN Tunnel Ref nya nah seperti ini sudah berjalan ya teman-teman, berhentikan dulu. Ya, setelah itu teman-teman ke pengaturan lagi ya teman-teman ya, ke Excel. Nah, di sini teman-teman
ubah lagi tipe jaringan prioritasnya menjadi LTE. Gunanya kita merubah ke jaringan 2G agar kita lebih mudah, lebih cepat mendapatkan IP sakti ya teman-teman, atau IP yang cepat connect dengan pilot ini ya. Jadi metodenya teman-teman bisa ganti dulu ke 2G atau ke 8G supaya bisa langsung digunakan di KPN Tunnel Ref ya. Ya seperti ini, langsung kita buka YouTube-nya. Ya, langsung fast full speed dan fast connect. Ya, kita coba tunggu sebentar ya. Kita buka satu. Ya, ini aja ya, kita coba putar. Oke ya teman-teman, jadi metodenya seperti itu untuk mencari IP saktinya agar kalian cepat connect ya teman-teman. Jadi tidak usah on off data kelamaan ya, langsung aja kalian pengaturan ubah jaringan kalian ke 2G atau ke 8G ya teman-teman. Setelah itu kalian mendapatkan IP saktinya, kalian langsung konekkan apakah bisa atau tidak. Nah setelah connect, kalian berhentikan dulu KPN Tunnel Ref-nya, lalu ke pengaturan lagi, ubah jaringannya lagi menuju ke 4G atau LTE ya teman-teman. Jadi langsung fast connect ya. Sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.